Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Tim Nasional Indonesia U19 akan bertemu Jepang pada babak perempat final Piala AFC U19 malam nanti. Para supporter tim Merah Putih sudah mulai berdatangan memasuki kawasan Gelora Bung Karno Senayan. Pertandingan babak perempat final yang mempertemukan Timnas U19 dengan Timnas Jepang dijadwalkan dimulai pada pukul 7.30 minggu malam. Pemain ke-12 Timnas Indonesia, yakni para supporter, sudah mulai berdatangan di sekitar Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dukungan para supporter ini dibutuhkan skuad Garuda Muda agar dapat lolos ke babak semifinal sekaligus melenggang bebas ke Piala Dunia U20 2019 nanti. Para supporter ini siap mendukung Timnas pada pertandingan ini dan berharap Timnas dapat memenangkan pertandingan. Berbagai atribut dikenakan termasuk membawa sangsaka merah putih. Kami keluarga besar dari Tangerang, dari Karawaci, akan mendukung Timnas Indonesia U19 mudah-mudahan menang dan masuk ke Piala Dunia. Hello Indonesia! Prediksi skor 1-0. 1-0. 1-0 aja, enggak usah banyak-banyak. Witan Sulaiman. Ya, Witan Sulaiman yang golin. Buat khusus untuk Timnas. Jangan biarkan Timnas kita berjuang sendiri. Harapan apa nih buat pertandingan hari ini? Harus menang. Semangat, menang. Harus tetap menang. Harus kita dukung. Prediksi skor 2-0. Egi Maulana sama Todd Ferre.